Wila bisa bercerita ya keterlibatannya di dunia seni tadi, dunia seni itu seperti apa? Mangga. Ini pakai mic ya. Pertama tahun zin itu sebenarnya sejak SMA ya, itu banyak dapat banyak zin, pamflet, newsletter gitu, bentuk-bentuk kayak gitu, yang itu sulit ditemui masyarakat pada umumnya lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi waktu itu sejak SMA udah mulai dapat banyak referensi zin-zin. Waktu itu sih dapat referensi banyak zinnya itu memang datangnya dari komunitas punk ya. Komunitas punk. Jadi ada perspektif politik tertentu di situ, kayak misalnya anarkisme kayak gitu, atau yang hal-hal ya udah kekiri-kirian kayak gitu. Tapi setelah, karena zin ini sendiri kan ngalamin dinamika ya, ada dinamikanya. Jadi ketika aku udah sekitar tahun 2008, itu waktu itu masih kuliah, 2007-2008 aku mulai bikin zin. Itu kecenderungannya zin itu mulai bergeser ke arah zin-zin personal. Nah, jadi yang tadinya zin itu sangat politis abis gitu kan, yang kita banyak banget nemuin zin-zin politis, zin-zin punk. Sebenarnya zin yang pertama aku bikin, Pussy Wagon, itu juga dia masih sangat hardcore punk related, masih sangat berhubungan dengan kultur punk. Nah, cuman di situ ya aku coba nulis dari perspektif personal aja, kayak gitu. Kenapa nulis dari perspektif personal? Karena kita kalau ngomongin media ini, kita berangkat dari kebutuhan sebenarnya, bukan dari ideal-ideal kita atau keinginan-keinginan kita, bukan, tapi dari kebutuhan terhadap situasi yang ada. Kayak misalnya kenapa zin itu muncul, karena media masa mainstream dia mengalami kebuntuan gitu loh. Dia kebuntuannya apa? Dia homogen, dia mendominasi isu, sehingga lama-kelamaan pembaca, konsumen itu mulai merasa gak relevan dengan apa yang ditulis di media masa. Mereka merasa tidak direpresentasikan, mereka merasa gak, suaranya nggak sama sama yang ada di koran-koran, yang ada di majalah, yang majalah tuh isinya do and don'ts, apa baju yang harus kamu pakai, yang kayak gitu-gitu. Mereka mulai merasa nggak relevan. Mereka mulai merasa ini bukan kebutuhan saya bikin tulisan tentang science fiction misalnya, kayak yang muncul di Amerika tahun 1930-an, atau kebutuhan saya nulis tentang gender dan seksualitas misalnya, itu nggak dibahas di media mainstream, karena kita akui bahwa di untuk konteks Indonesia ya, itu hal-hal kayak gitu masih dianggap sangat tabu gitu loh. Jadi itu memang itu berangkat dari kebutuhan, dan memang kenapa aku pertama kali bikin zin itu memang berangkat dari kebutuhan. Situasinya memang aku butuh untuk nulis sesuatu berdasarkan perspektif personal yang itu tidak mungkin diakomodasi oleh media massa atau media mainstream kayak gitu kan. Jadi ya itulah aku nulis tentang, ada tentang gender di situ, ada tentang ya hardcore punk juga, ada tentang equality, ya segala macam kayak gitu. Jadi kalau aku sih waktu itu awal-awal nulisin kayak gitu. Sampai kemudian beberapa kali nulisin, kemudian beberapa kontribusi ke zin-zin teman-teman yang lainnya, aku selalu mencoba ngasih perspektif yang lebih kayak, itu tadi perspektif yang aku temukan di media massa yang homogen itu, yang homogen, yang apa namanya, yang selalu apa namanya, isu yang dibawa itu selalu sama lah gitu. Intinya itu dia mencoba menyetir aja sih sebenarnya media massa itu, menyetir apa istilahnya, menyetir isu atau menyetir apa yang harus kita lakukan, hal-hal kayak gitu kalau menurutku sih. Jadi ya itu berangkat dari kebutuhan, karena merasa gak relevan dengan media masa lagi. Bukan personal itu ya? Iya, kenapa zin ada juga kan, karena memang media masa gak bisa masih itu. Kalau Bila sendiri udah berapa, maksudnya udah menerbitkan berapa zin, dan apakah selalu tema yang kebutuhannya itu dari 2008 sampai sekarang itu tema yang seperti itu gitu, gender dan kualitas itu misalnya, atau gue ini lagi fase suka ini, butuh ini, atau gimana? Nah, kalau itu kan ini, ketika aku awal bikin zin, itu memang harus diakui
kultur zin itu masih sangat politis. Jadi artinya ketika aku membuat zin itu masih ada referensi-referensi perspektif politik tertentu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, generasi misalnya kayak aku pertama kenal zin dengan generasi yang sekarang, itu dia generasi sekarang punya zinnya sendiri gitu loh. Mereka belum tentu ngomongin politik gitu. Mereka ngomongin seni mungkin misalnya, ngomongin budaya misalnya. Jadi tapi yang paling penting adalah aku melihat budaya literasi di Indonesia itu rendah sebenarnya. Ya jujur aja ya, untuk baca zin aja itu udah bagus banget. Apalagi baca buku. Untuk mau bikin dan baca zin itu udah bagus banget kalau menurutku. Jadi kita lihat konteks sekarang aja. Jadi kritis itu aja udah bagus kalau menurutku ya. Konteks sekarang, karena kita pijakannya harus realita, jangan yang di kepala kita aja, ntar kita delusional. Jadi pijakannya itu ya realita. Realitanya sekarang ya, jadi kritis aja itu udah bagus. Nah, tapi itu harus dielaborasi, harus diikuti dengan edukasi, jangan cuman pasang status di sosmed, ngomong apa, ngeritik apa, tapi harus diikuti sama edukasi juga, kayak gitu loh. Nah, sebenarnya saluran-saluran edukasi itu bisa didapat lewat zin juga, kayak gitu. Karena yang aku kenal awal-awal zin itu, mereka banyak ngasih edukasi yang itu gak ternilai harganya sih buat aku. Mungkin kalau aku gak pernah baca zin itu, mungkin aku gak akan ada di sini sekarang. Kayak gitu sih, kira-kira. Jadi ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sip. Tepuk tangan dulu untuk Mira. Untuk awalan ya, untuk pengalaman apa Mila menulis zin itu tadi pertama berkenalan tahun 2007-2008 dan preferensi ya, kata kuncinya di preferensi dan media massa konvensional itu terlalu homogen dan mendikte selera lah ya, dan Mila mencoba untuk apa ya, menawarkan preferensi politisnya, selera dengan menulis di sini. Nah, ini ada salah satu wartawan dan juga ketua Aji. Tepuk untuk Mas Adi Marsiala. Dan kebetulan kata-kata saya di Unpad juga. Nah, dia mungkin bisa memberikan tanggapan lah tentang apa ya, media alternatif itu seperti apa. Dan tadi kan kasusnya kalau Mila itu anak biologi yang menulis lah gitu. Dan sekarang kalau di kacamata Mas Adi itu, kenapa sih tiba-tiba ada fenomena seperti inilah gitu yang tumbuh gitu. Mantap. Oke, pertama tadi Dara bilang background saya jurnalistik, ya saya kuliah di jurnalistik 7 tahun, ya kerjanya kemudian sampai sekarang masih menulis di media yang disebut homogen, ya di media yang homogen, tapi kemudian Dara menyebut saya gabung di aliansi jurnalis independen. Mungkin teman-teman perlu di sharing sedikit, AJI itu apa? AJI itu satu organisasi profesi, satu dari tiga yang diakui oleh Dewan Pers selepas reformasi. Tapi AJI sendiri lahir sebelum reformasi, beberapa tahun sebelum reformasi, dan mungkin bisa disebut gerakan tadi, semangat perlawanan itu salah satunya memang lewat penulisan. Jadi nama Aliansi Jurnalis Independen sendiri awalnya itu berasal dari satu tabloid yang namanya Independent. Mungkin teman-teman yang sudah banyak baca googling atau ada yang sudah mengalami di masanya, pada tahun 94 ada tiga media yang dibredel oleh siapa? Ya oleh pemerintah yang berkuasa, Soeharto waktu itu lewat Menteri Penerangan. Pada masa itu yang namanya berita di media itu kalau disebut homogen, jauh lebih homogen daripada sekarang mungkin waktu itu. Kenapa? Karena yang namanya tentara bisa masuk ke ruang redaksi. Ruang redaksi masing-masing media itu ditongkrongin. Besok lu nulis berita apa? Kalau lu ngeritik, itu berita akan didem, apa ditahan, nggak boleh keluar. Beberapa jurnalis muda itu, kawan-kawan itu, jaringannya ada di Bandung, di Jogja, Surabaya, dan Jakarta, kemudian mencoba berkumpul dan kayak tadi karena punya minat yang sama untuk memberitakan yang tidak akan muncul di media-media yang homogen itu, di media yang diawasi. Dan saat itu ada satu organisasi profesi kewartawanan yang sama sekali tidak bersuara juga soal pemberedelan. Padahal semangat demokrasi yang paling awal yang kami perjuangkan atau yang harusnya kita perjuangkan adalah kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mendapatkan informasi. Pada masa itu kemudian berkumpullah kawan-kawan dan mereka bersharing sama kalau tadi kan
berkontribusi pada zin orang lain ya. Kalau ini, semua berita yang isinya tentang perlawanan rakyat, misalkan demo di mana yang nggak muncul di media konvensional, dikumpulkan. Nah, markas redaksinya itu di dekat Hotel Panghegar, ada namanya Jalan Marconi, dulu di situ. Jadi materi zaman dulu itu dikirimnya bisa via telepon, dibacain di ketik di ujung, atau kirim via fax, faksimili. Dikirim nanti diketik ulang di sini, diproduksi. Produksinya sama kayak zin yang mengandalkan mesin fotokopi. Jadi sangat tergantung pada fotokopi. Kalau sekarang kan media tergantung pada pemilik ya, proyeknya gitu. Nah, di fotokopi bedanya kalau zin diedarkan di mana aja, kayaknya ditangkap polisi itu sangat minim kasusnya. Waktu 94 di Bandung, nah cara bawanya ya ditutup-tutup, dikasih ke orang yang kira-kira nggak comel dan perspektifnya sama, dan dia bisa menyebarkan ke kelompoknya atau komunitasnya yang dianggap punya nilai sama untuk membangun kesadaran sebagai orang yang merdeka, orang yang punya kebebasan untuk bersuara, untuk berekspresi. Nah, itu sejarahnya. Kemudian semua berita itu muncul di tabloid independen namanya, sampai ada kemudian berapa orang ditangkap waktu itu gara-gara independen itu. Singkat cerita, deklarasi lah, jadilah namanya Anji tahun 94, bulan Agustus berulang tahun, awal Agustus kemarin. Nah, sekarang bergerak ke sini, Anji itu berdiri waktu itu ya untuk itu tadi, memperjuangkan kebebasan informasi sama profesionalisme bagi wartawan. Nah, seiring dengan tema hari ini, zin, saya pikir kalau Idar bilang informasi itu hanya cuma mungkin teman-teman yang jurnalistik, tidak ya kayaknya, dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, kita tahu siapa saja bisa menghasilkan informasi. Dan jangan lupa, jurnalis itu bukan profesi seperti dokter atau lawyer yang harus berangkat dari bidang keilmuan yang sama ketika masih kuliahnya. Jurnalis itu bisa dari mana aja datangnya. Teknik nuklir di ITB ada, IPB sangat banyak, makanya IPB kalau di teman-teman media sering disebutnya Institut Publisistik Bogor. Itu ya. Banyak sekali beda ragamnya, dan berkembang ke sini, media pun merasakan yang namanya penurunan, yang kalau tadi disebut literasi rendah, emang rendah, apalagi di zaman teman-teman milenial. Saya berusaha merasa diri milenial ya, berusaha memahami percakapan di Snapchat atau di Line gitu ya. Nggak telanjang di Bigo juga sih hatinya. Yang ketawa pasti sering telanjang di Bigo, atau minimal lihat yang telanjang di Bigo. Ups lah. Oke, kalau yang nggak di Bigo masih kemprok berarti jawabannya. Masih di kemprok deh. Nah, yang sekarang fenomena berkembang adalah media massa mainstream yang tadi disebut homogen, mereka mulai sadar bahwa yang namanya informasi bisa dihasilkan oleh siapa saja. Kalau kita lihat di televisi, misalkan Net, salah satu TV yang kemudian mewadahi citizen jurnalis, Metro TV kemudian mengikuti, kontennya tentu saja kontennya audiovisual ya. Dengan kemajuan teknologi ya, siapa sih yang sekarang gak pegang HP yang bisa merekam video dan mungkin menyiarkan. Bahkan Facebook pun saat ini memanfaatkan itu untuk semua orang share informasi, minimal lewat Facebook Live. Bagusnya sih acara gini ada satu orang gitu Facebook Live gitu sendiri. Nih, 30 detik pertama nanti siapa disambung itu biar datanya juga gak pada habis gitu kan. Ya pada menit pakai data kan. Nah, itu berkembang. Kenapa? Karena media sadar. Sekarang teman-teman kalau lihat YouTube, iklan-iklan yang ada di YouTube itu jarang sekali kita temui di media massa. Misalkan televisi lah karena audiovisual. Kenapa? Karena pasar bergerak ke sana. Kenapa saya ngomong pasar? Karena tadi kalau dibilang homogen, yang namanya media itu adalah entitas bisnis, profit, cari keuntungan. Jadi ketika dibilang kontennya homogen, ya nggak salah. Tapi nggak semua sama juga. Kenapa homogennya itu tadi? Misalkan berita terbaru hari Kamis kemarin ada bule membunuh polisi. Satu media online naik, yang lain kebakaran jenggot itu karena harus mengejar. Karena yang di kantor pasti ditanya sama bosnya, editornya, berita ini mana? Editornya itu pasti ditanya sama yang namanya owner. Owner yang taruh duit. Kenapa? Karena berita-berita yang seperti itu mengundang hit kalau di media online. Jadi sekarang menghambanya di industri itu, kalau dulu takutnya sama tentara, kalau sekarang takutnya sama hit. Ketika nggak punya hit, nggak ada yang pasang iklan.
nggak ada yang pasang iklan, bisnis tutup, bisnis tutup nggak punya untung. Nah, jadi saya pikir semangat teman-teman yang bikin zin ini ya sangat menarik dan penting. Kenapa penting? Ya tadi salah satu unsurnya untuk meningkatkan budaya literasi itu. Kenapa? Ya tadi tantangannya karena homogen itu. Dan kesulitan kami di organisasi profesi ini, kenapa buat kami budaya literasi penting? Karena ketika teman-teman di sini menonton yang namanya sidang secara live di Kompas TV mulai jam 9 atau jam 10 pagi yang kemudian berakhir 12 jam atau 11 jam berikutnya, tapi nggak ada publik yang protes sama sekali. Kenapa harus protes? Jelas dong, yang namanya frekuensi itu milik kita semua. Stasiun televisi itu mereka mengajukan izin dan diberikan oleh pemerintah, berarti mereka mendapatkan mandat dari kita. Apakah berita di Indonesia ini selama 12 jam itu hanya berita kopi sianida? Bagaimana dengan kawan-kawan di Papua yang ditangkap polisi, teman-teman di Jogja yang bikin acara dibubarkan oleh kelompok-kelompok gede itu ya? Kenapa hal-hal yang begitu tidak kemudian dibikin live? Tapi kalau sidang bisa seminggu dua kali di roll live, jawabannya satu, industri. Dia cukup mengirimkan mobil dari Palmera ke pengadilan Jakarta Pusat. Gak perlu ongkos yang namanya dinas luar kota, satu mobil biasanya untuk 7 orang tim. Gak usah ada dinas luar kota untuk 7 orang, gak usah ada ongkos bensin, gak usah ongkos pulsa dan yang lain. Murah, penontonnya banyak, penonton banyak bisa dijual nanti di AC Nielsen kebaca, penontonnya banyak bisa jual dapat iklan, harganya naik juga. Tapi kenapa publik tidak ada yang protes sampai hari ini? Harusnya kita bisa protes. Nah, saya pikir zin ini bisa menawarkan, bukan ngajak protes ya, tapi bisa menawarkan pola-pola pemikiran atau konsep-konsep soal apa dia sih sebenarnya hak-hak kita gitu. Kalau tadi kan ngomongin isu gender, mungkin dulu belum seperti sekarang kencangnya isu gender ya. Kalau sekarang kan manggil neng-neng juga bisa dimarahin sama yang sadar akan konsep isu itu kan. Nah, publik tuh harusnya lebih peka dengan itu, karena buat kami di media rajanya ya tetap publik, meskipun iklan juga raja gitu. Tapi ketika publik mematikan TV, buat yang TV ya, ya bakal mampus gitu, ratingnya akan turun. Kalau koran beda lagi, kalau koran itu kan barang personal, private goods. Koran itu beli kertas, kertas itu dia jual. Misalkan kakak Ameng ini mau nggak nih langganan koran A, harganya sebulan 60.000. Kan itu tergantung kakak Ameng ya. Kalau nggak senang dengan isi korannya, nggak usah langganan. Makanya ketika teman-teman tahun 2014 kemarin ada dua media, Tempo di Tajuk rencananya mendukung Jokowi, sementara Jakarta Post dengan lebih terang lagi menyatakan bahwa mendukung Jokowi. Dua media itu merasa penting untuk mendeklar dukung siapa di pemilihan presiden, karena mereka tidak mau menipu pembacanya. Ketika mereka beli, ya gue tahu koran ini bakal begini. Sebenarnya wacana ini kalau di Amerika sendiri sudah lebih maju, mereka declare langsung untuk itu, tidak menipu pembacanya. Segitu dulu dari saya, semoga bisa jadi pembuka diskusi. Diskusi, oke. Keprok lah buat Kang Adi. Yang menarik sekali, tadi kata kunci yang penting untuk ditanggapi oleh Bu Santi adalah sini itu meningkatkan penyelidikan tentang budaya literasi. Benang merahnya sama. Benang merahnya sama ya, jadi biar disambung-sambungkan. Nah, mungkin ya Bu Santi bisa lebih memaparkan pandangannya soal budaya media alternatif, budaya literasi dan sebagainya. Terima kasih. Saya merasa terhormat berada di tengah teman-teman walaupun kelihatannya saya numpang kolot. Jadi waktu tadi bilang soal apa Snapchat dan sebagainya, saya bingung siapa. Ya. Karena saya boro-boro ya masuk ke zin-zin yang ada anarkisme. Saya tuh generasi gadis gitu ya. Generasi high gitu. Kawanku. Betul loh kawanku. Semua tuh everything is okay gitu. Semua baik-baik aja. Kalau ini ada generasi aku ya Bu. Sempat lewat itu Baskom dulu media literasi gitu. Zin pada matanya. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman itu sebisa-bisanya saya ikuti, tapi sebenarnya menunjukkan pengulangan-pengulangan ya. Kita punya kata kunci yang sebenarnya bertitik tolak dari hal yang sama. Pertama ada budaya yang sangat dominan.
budaya yang sangat dominan ini yang menghegemoni kita semua sehingga dia menjadi sebuah mainstream. Ya kalau kita bicara alternatif itu pemaknaannya banyak, tapi oke lah dalam konteks ini ada alternatif berarti juga ada mainstream. Kemudian setelah itu dari budaya tersebut muncullah produk-produk budaya lainnya yang juga coba mengartikulasikan gagasannya di tengah-tengah publik. Itu kata-kata kunci kalau mau kita tarik ke paradigma budayanya. Tapi yang menarik adalah melihat bagaimana para pemain baru dan komunitas yang baru ini itu kemudian berusaha bergerak dan berjuang dengan caranya sendiri-sendiri. Saya pertama-tama ingin menyoroti permasalahan budaya literasi yang terkait dengan kapasitas atau kompetensi jurnalistik, walaupun mungkin banyak di antara teman-teman di sini yang latar belakangnya bukan komunikasi atau jurnalistik. Karena saya ingin mengungkapkan satu hal yang kami temukan, di kebetulan saya pengajar jurnalistik di Fakultas Ilmu Komunikasi UNISDA. Saya lulusan dari jurnalistik juga. Angkatan berapa? Saya angkatan 89. Jadi jauh pisan ya. Tapi anyway, jurnalistik dan komunikasi adalah profesi yang amat sangat terbuka. Tidak seperti menjadi seorang notaris atau lawyer atau menjadi seorang dokter yang harus ada sertifikasinya, kompetensinya dan sebagainya. Sangat sulit kalau jurnalistik seperti itu juga komunikasi. Karena apa? Kalau dulu sih kita lihat, wah sial banget ya jadi orang jurnalistik. Lahannya diambil sama IPB, itu mah jobnya orang jurnalistik dari dulu gitu ya. Atau lahannya diambil sama orang non-jurnalistik lainnya, lalu kami berusaha mencari-cari apa ya kira-kira kekhasannya jurnalistik. Gak ada. Karena memang pada dasarnya sekarang ini masyarakat itu adalah masyarakat media. Kita kan sekarang disebut-sebut masyarakat informasi dan komunikasi. Maka kemampuan media, memegang media, memproduksi informasi, data, dan sebagainya, itu memang yang harus dimiliki oleh siapa saja. Bukan hanya oleh orang komunikasi dan jurnalistik. Artinya itu tidak menjadi spesifik milik bidang kajian tertentu. Maka kemudian budaya literasi itu juga menjadi budaya literasi yang harus dimiliki oleh siapa saja. Nah, tantangannya sekarang adalah begini. Ternyata ketika kita semua bisa mengakses media, ketika kita semua memproduksi informasi dan kemudian sama-sama mempertukarkan informasi, itu tidak membuat kita menjadi masyarakat yang lebih cerdas daripada sebelumnya. Itu tidak membuat kita menjadi masyarakat yang jauh lebih beradab dari sebelumnya. Dari sisi pandang generasi saya ya, saya mendengar romantisme, keluhan-keluhan romantisme seperti begini. Bedain anak dulu dengan sekarang. Kalau yang anak kalau zaman kita mah baca gitu ya, baca buku apa segala macam. Kalau anak sekarang disuruh baca itu nggak bisa, maunya apa-apa itu serba ada gambarnya, komiknya, itu bahasa ibu-ibu sesaya. Maksudnya mah apa-apa teh harus serba infografis gitu. Buat saya mah karya seni, tapi punten aja untuk sosialitas-sosialitas sesaya itu kayaknya kok kayak penurunan derajat gitu ya, antara membaca dan mengkonsumsi informasi dengan cara seperti itu. Itu perbedaan-perbedaan yang kita rasakan. Tapi sebenarnya kalau buat saya ya, hal yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana kita memahami literasi yang ada sekarang ini yang berbeda dengan literasi yang dulu. Nah, anyway, sekarang dikaitkan dengan tadi ada persoalan media massa dan sebagainya gitu ya. Kalau buat saya begini, media massa adalah bagian dari instrumen budaya. Jadi media massa adalah produk dari budaya itu sendiri, termasuk zin itu sendiri sebagai bagian dari ekspresi manusia. Jadi maksud saya begini, ketika kita bicara soal bagaimana zin ini bermunculan, itu sebenarnya bukan cerita baru, itu cerita lama. Setiap kali sebuah budaya mendominasi, kemudian pasti ada yang terpinggirkan, dan kemudian selalu ada upaya untuk menyeimbangkan kondisi itu kembali. Bagaimana menyeimbangkan itu? Salah satunya adalah dengan upaya mengeluarkan atau memproduksi media-media alternatif. Contohnya itu adalah zin-zin tersebut. Jadi zin ketika itu muncul, itu adalah sebuah upaya bagaimana budaya yang terpinggirkan itu kemudian mencoba untuk muncul di tengah dominasi budaya-budaya yang mainstream itu. Apakah kondisi ini bisa berbalik? Sangat bisa berbalik. Begitu sebuah gagasan sudah tersebar luas, dia menjadi milik massa dan tidak unik lagi, dia punya kemungkinan untuk kemudian menjadi sesuatu yang dominan juga.
Nah, nanti akan muncul hal-hal yang baru lagi, keadaan juga bisa berbalik seperti itu gitu. Kebetulan kondisi yang sekarang, media massa itu bukan hanya milik media mainstream saja. Betul yang dikatakan oleh Kang Adi, sekarang media mainstream juga mencari-cari bahan untuk di share kepada publik itu dengan melihat blog, melihat juga majalah-majalah, atau melihat juga isu-isu yang dilemparkan oleh citizen journalist. Jadi media massa juga sebenarnya, kalau tadi dibilang media massa sudah yang harus ditakuti itu adalah hit dan pemilik media, ya Kang Adi ya, menurut saya sebenarnya juga harus takut pada konsumen, karena sekarang posisi, kalau dulu persaingan media itu adalah dengan sesama media, sekarang persaingan media itu bukan hanya dengan sesama media lagi, tapi juga dengan konsumennya sendiri, karena konsumennya sudah bisa memproduksi informasi sendiri. Menurut saya peta itu jauh lebih menakutkan buat industri media daripada yang dulu-dulu gitu. Nah, apakah kondisi seperti ini kemudian mencerminkan bahwa Zin ini akan menjadi satu kabar baik bagi kondisi di mana budaya mainstream terlalu mendominasi? Jawabannya bisa ya dan bisa juga tidak. Karena begini, di satu sisi ada ini kondisi yang baik karena bisa menyeimbangkan situasi yang tadinya sangat didominasi oleh budaya yang sangat ideologis. Ada saluran baru, peluang untuk memanfaatkan saluran baru, ya. Kemudian ada pemain-pemain baru di situ. Jadi di satu sisi, oke, itu adalah kabar baik. Tapi di sisi lain, jangan terburu-buru atau tergesa-gesa juga menetapkan itu. Industri media adalah industri yang sangat kapitalistik dengan agenda yang sangat keren. Uni Soviet runtuh, bubar. Tapi Amerika Serikat, negara-negara kapitalis tetap jaya. Jadi mari kita lihat apakah ketika media-media mainstream ini membuka saluran untuk citizen journalist dan lain-lain, itu berarti kemudian wajah pemberitaan dan isunya kemudian menjadi berbeda. Kenyataannya juga tidak. Jadi dengan cetik mereka juga memanfaatkan itu untuk kembali mengelola agenda-agenda medianya sendiri. Ada perbedaan antara Zin dan Zinein. Perbedaan antara Zin sebagai sebuah produk dengan perbedaan ketika memproduksi Zin itu sendiri. Nah, kita mau memandang apa nih Zin ini? Apakah sebuah end product atau sebuah pergulatan kultural yang sebenarnya tidak ada hentinya? Saya agak mempertanyakan sebenarnya ketika ada pernyataan Kang Ida tadi soal hidup segan mati tak mau. Ketika Zin hilang, apakah bisa kita pandang ini sebagai tenggelamnya sebuah ideologi alternatif yang coba ditawarkan? Nanti dulu, kita pandang Zin ini sebagai sebuah produk atau sebuah proses. Kalau dia sebuah proses, ini hanyalah satu fase dari sebuah proses di mana dia nanti akan muncul lagi dalam bentuk yang baru lagi yang kita nggak tahu seperti apa. Itulah hakikat dari media alternatif. Mungkin dari saya itu. Oke, prof lah buat teman-teman. Kalau kita lihat bahwa Zin itu sebagai sebuah proses itu tidak akan ada hentinya ya. Mungkin ntar juga bang, evolusinya tidak hanya media cetak, karena sekarang dalam bentuk mainstreamnya, tapi ada bentuk-bentuk lainnya dan menyoal soal budaya literasi. Jadi ingat dari sepupu saya gitu ya, sekarang tuh konsumsi informasi itu udah dari pet sama Instagram gitu. Maksudnya saya lihat jarang gitu. Ya, baca koran di rumah tuh kayaknya saya aja atau bapak gitu ya, apalagi di kantor itu yang benar baca koran tuh terbatas lah ya, seperti tadi apa Mila bilang bahwa udah baca dan kritis aja tuh udah alhamdulillah banget gitu ya. Sekarang itu orang yang tahu peristiwa Mirna itu tuh benar-benar dari Instagram, dari pet itu boro-boro baca, apalagi ngeklik apa saluran informasi berupa media gitu. Jadi benar-benar tantangan lah ya sebenarnya untuk apa praktisi media atau mungkin scene maker sendiri itu untuk supaya menumbuhkan budaya literasi punya sendiri. Oke teman-teman, saya buka sebenarnya santai aja lah, ada yang mau bertanya tiga pertanyaan dulu lah mumpung ada pakarnya ya, mumpung ada yang bisa membahas ini secara lebih komprehensif gitu. Langsung ya, langsung ditujukan sama siapa atau tiga-tiga? Selamat sore teman-teman. Ini pertanyaan ini buat dulu apa Mbak Dina sama Mbak Mila dan Mas Aji, tiga-tiganya langsung. Mbak Dina membahas ngomong bahwa ya di sini itu apa kita memandangnya lewat ini sebagai produk akhir atau sebagai proses kultural. Nah kita melihat dari ini Mbak gitu, si Zin itu sendiri kan berevolusi juga gitu. Misalnya kalau kita ngambil sudut pandang dari era-era
tadi yang disebutkan sama keempat pembicara depan, saya anggap masih dari pembicara, sebenarnya juga memaparkan juga gitu. Misalnya kita ambil dari sudut pandang yang Mas Ani ambil kan dari era 90-an gitu. Ada 24, terus yang dari sudut pandangnya Mas Aji itu apa yang majalah apa tablet independen yang berarti itu kan itu di era-era dimana adanya misalkan ada rezim otoritarian terus akhirnya memproduksi media sendiri entah produknya fotokopi atau apa mencetak sendiri gitu. Terus akhirnya kan berkembang kan gitu, masuklah media baru semacam video, ada internet, dan kemudian ada yang revolusi jadi bentuk webzine, ada yang revolusi entah itu dinamakan webzine atau website gitu. Tapi intinya mereka mencoba menawarkan hal-hal di luar dari cakupan mainstream itu sendiri. Nah, kalau saya ngeliat sendiri, kalau sebagai produk sebagai apa proses kultural gitu, apakah iya gitu dengan misalkan ada yang dua kecenderungan itu dari yang fotokopi terus akhirnya ada yang cetak yang lebih benar gitu, ada membentuk website video gitu. Apakah perlu ada pendefinisian lagi gitu? Saya kira penting sih gitu. Kenapa gitu sebenarnya? Kan wacana zin itu sendiri kan tadi yang Mbak Mila singgung awal dari punk gitu. Nah itu kan berarti hanya dalam bahasa kultur memang ada terjadi perkembangan, terjadi sosialisasi misalnya ke publik yang lebih luas, cuman nggak terlalu signifikan gitu. Mungkin bisa dikoreksi sama teman-teman di sini gitu. Nah apakah dengan penamaan apa kembali gitu mengenai zin, redefinisi dari zin itu sendiri gitu akan bisa membuka orang-orang biar bisa memproduksi sendiri di era yang tiba-tiba ini semuanya pada butuhnya infografis, oke okay, gak masalah infografis, tapi emang perlu gak sih ada konsep baru, ada pendefinisian baru. Terus yang ketiganya ditambah dengan misalkan kondisi historisnya gitu, tanpa embel-embel zin juga orang-orang Indonesia punya tradisi gitu memproduksi media sendiri, ada Medan Pria, ya sudah berita, terus kemudian mahasiswa Indonesia tahun 60-an, terus kemudian pada 90-an ada tablet independen. Nah berarti tanpa MMBZ sebenarnya juga kita juga punya tradisi untuk memproduksi media sendiri kan gitu. Nah apakah itu bisa jadikan strategi kebudayaan gitu untuk masyarakat gitu, saya oke lah untuk terutama anak muda gitu, gimana misalkan tadi banyak misalkan Mbak Ila ngomong oh ya ini sekarang lah lebih sukanya infografis gitu, jadi nggak apa ya turun kelas atau misalkan nggak runut atau apa gitu. Kan misalkan dengan memproduksi media sendiri gitu, dengan penamaan baru gitu, mungkin kita bisa membuka diskusi dengan lebih teratur, lebih runut dibandingkan kita cuma sekadar ngambil opini dan infografis atau apa gitu. Mungkin jadi kan bisa jadi strategi untuk kebudayaan atau apa gitu. Oke, terima kasih. Koprok enggak? Jadi mau bagai naros ada yang mau bertanya lagi, saya buka tiga penanya dulu. Apa ini cukup berat ini juga ini mana definisi zin gitu? Ya apa aja ini? Mana definisi zin di era sekarang gitu? Buru lupa jawabannya. Kau jangan jawab dulu lah ternyata request. Oke, Mila mau langsung jawab nih. Ya tadi udah nangkep ya, mana definisi zin? Apa perlu menjadi sebuah strategi kebudayaan baru, Eka? Oke. Ya nggak apa-apa ya dijawab dulu ya, saya agak lupa soalnya, jadi daripada nanti nguap mending dijawab aja sekarang. Kalau menurut saya sih zin itu dia sebenarnya produk kultural, dia tuh produk kultur, artinya dia memang dari kayak misalnya di Amerika era Great Depression itu komunitas science fiction dia nggak punya akses untuk masukin ide-idenya ke media mainstream, mereka bikinlah zin itu gitu kan. Itu produk kultur, produk kultural, tapi seiring berkembangnya waktu dia kemudian membentuk kultur sendiri gitu loh. Jadi memang enggak ada terminan apakah di zin ini apakah zin ini produk kultur atau dia ini sebuah proses kayak yang tadi Mbak Sinta bilang. Kalau menurutku yang aku amati dia memang produk kultural, tapi pada akhirnya dia membentuk kultur sendiri, yaitu kultur zin itu, kayak gitu. Jadi itu untuk menjawab pertanyaannya tadi. Ini menurutku loh ya, maksudnya menurutku yang aku tangkap ya selama ini. Kemudian tadi tentang apa ya? Ini apa? Karena kan sebenarnya tanpa embel-embel zin, sebenarnya Indonesia rakyat atau mungkin ini udah punya tradisi membuat media sendiri tadi Medan Pria dan sebagainya. Tanpa embel-embel harus disebut zin itu sebenernya udah di zaman kolonial gitu. Oh iya betul. Itu memang kalau dirunut lebih jauh lagi yang namanya pamflet, yang namanya selebaran, yang itu dipakai untuk untuk kepentingan tertentu itu sudah ada dari sejak abad 17 sebenarnya, dengan apa tuh pamflet terkenal Common Sense itu yang akhirnya bikin
apa bikin aksi revolusioner itu sebenarnya awalnya dari pamflet-pamflet seperti itu, dan tanpa disebut zin itu dia memang sudah bentuk media yang dipakai untuk kepentingan tertentu kelompok kepentingan kelompok tertentu. Nah, seperti halnya zin, dia memang dipakai untuk kebutuhan komunitas tertentu gitu loh. Kayak misalnya kita tahu brainwash gitu kan ya, brainwash zin misalnya, itu datangnya dari kultur musik metal gitu kan. Dia memang kepentingannya memang untuk itu, untuk mengakomodasi tentang untuk mengangkat sin musik metal segala macam, bahkan untuk mengeratkan satu sama lain dalam musik metal kayak gitu kan. Jadi awalnya memang berangkat dari situ gitu, tapi kemudian lama kelamaan zin ini sendiri dia jadi kultur sendiri, karena dia lama kelamaan dia nggak terjebak pada satu kultur tertentu. Kayak misalnya tadi aku kenal aja dari kultur punk, tapi sekarang zin nggak gitu. Zin itu diakses siapa aja, zin itu dari mulai dari anak-anak seni-senian, arti-artian sampai siapa ya, semuanya itu bisa bikin zin. Warna punk gitu ya, bahkan menurutku, ini menurutku ya aku amatin ya, zin ini udah bisa keluar dari lingkaran punk, bahwa zin ini sekarang udah gak harus dibikin oleh anak punk, siapa aja bisa bikin zin kayak gitu. Jadi dia udah inklusif sekarang zin itu, dia udah jadi kultur sendiri. Makanya aku bilang dia datang dari, dia di produk kultur, tapi dia bisa jadi sekarang dia jadi kultur sendiri kayak gitu. Jadi dia jadi kultur literasi sendiri kayak gitu. Nah, maksudku, nah kalau ini tuh menanggapi komen aja ya, menanggapi Audrey aja ya, ya itu tadi balik ke media alternatif itu tadi ya. Maksudnya kita lihat posisi zin ini sekarang, posisinya apa? Media alternatif ini sebenarnya apa sih media alternatif? Agak-agak apa ya media alternatif gitu? Apakah dia sebuah opsi atau sebuah oposisi gitu loh? Karena kalau ngomongin alternatif artinya dia melenceng dari katakanlah arus utama kayak gitu. Tapi dia ini melenceng, ini arus utama nih, tapi dia sebagai opsi pilihan selain arus utama, atau dia oposisinya arus utama kayak gitu. Ya dua-duanya oke-oke aja sih kalau menurutku kayak gitu. Nah, dan kalau ngomongin konteks sekarang, kayak misalnya anak sekarang lebih seneng kayak mengkombinasikan narasi dengan gambar, menurutku gak masalah, karena budaya itu selalu berubah gitu. Jangan terjebak di era kita yang tua-tua, atau misalnya maksudnya generasi sekarang itu harus bisa bikin khasnya sendiri kayak gitu loh. Jadi yang generasi sebelumnya seperti itu, tapi generasi sekarang seperti ini kok, karena budaya selalu berubah, pasti berubah kayak gitu. Jadi ya kalau sekarang misalnya kayak lebih banyak ilustrasi yang dikombinasikan dengan narasi karena memang itu tadi kecenderungan generasi sekarang memang itu yang lebih mudah ditangkapnya seperti itu, yang lebih mudah dipahami yang seperti itu, yang lebih jadi passion yang seperti itu. Nggak apa-apa, kalau aku pribadi sih nggak apa-apa, aku apresiasi gitu ya. Meskipun kalau aku pribadi, aku lebih seneng sifatnya yang tulisan kayak gitu, tuh yang huruf lah yang bisa dibaca. Tapi aku apresiasi selama ada pesan yang itu nyampe kayak gitu loh. Jadi emang taktiknya sekarang ya di utak-atik aja sih kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya. Oke, paling ini udah pikir sih lama-lama. Ya paling itu aja sih. Oke, siap. Tadi ada tanggapan? Teman-teman tahu Yonglek? Tahu. Tahu ya Yonglek ya? Tahu. Apa bedanya Yonglek sama Yuake? Yonglek bodoh, lebih diterima sama anak sekarang ya Pak Yonglek. Yang enggak swag. Karena sudah banyak video remake-nya atau jadi kalau buat teman-teman yang belum kenal Yonglek, saya juga enggak kenal. Cuman saya tahu karena banyak orang mengeributkan dan bilang nonton enggak yang seri jenah. Saya nonton dan saya yang seri. Tapi jadi Yonglek itu sekumpulan anak muda Jakarta ya, kalau lihat Bekasi ya. Bekasi swag. Anak-anak Bekasi bikin video ditayangkan di YouTube, gaya bernyanyinya gaya hip hop lah ya. Mungkin zin dengan industri media bisa disebut juga ya sama kayak di musik juga warnanya seperti itu. Ketika industri musik Ariel, Peter Pan dan Ungu and the Gang laku di pasar,
akan keluar. Teman-teman kayak Virus Saturday tetap bisa jalan. Yang nggak ada cuma Pupen doang, karena tadi pemain bassnya nggak ada ya. Pupen nggak bisa jalan. Ya saya pikir intinya sama, mereka menyampaikan pesan via musik dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Di Pang juga seperti itu. Ini pun sama buatku. Di Zine dengan di media ya sama. Cuma beda konteksnya ketika saya sebenarnya iri dengan Zine. Kenapa? Zine terbit ya gimana kita, bukan gimana pemodal. Iya toh? Iya. Masalahnya kalau aku pengen nulis soal isu apa nih ya? Isu LGBT aja. Taruhlah kita mensupport teman-teman LGBT dan kita melawan fatwa NU. NU bilang itu iblis. Nah, kita mau nayangin nih di koranku, misalkan aku kerja di Suara Pembaruan ya. Udah mah Kristen sore lagi korannya. Gak mungkin saya bisa ngomong bahwa sikap fatwa NU itu bla 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 bla. Gak akan bisa kalau di media. Tapi kalau di sini saya pikir bebas. Jadi itu soal penyaluran saja. Karena banyak kayak ya, di sini banyak teman-teman yang suka main apa, dengar musik gitu. Jakarta Beat tahu kan? Oke okay, nggak Jakarta Beat untuk bahas referensi musik. Nah itu yang bikin Jakarta Beat juga kan? Ya mungkin karena perkembangan industri dia butuh meraih pasar. Saya nggak ngerti. Yang pasti Jakarta Beat ya jelas kolaps karena si Jakarta mau mojok.co dengan menjual kekonyolan dan hal-hal yang nggak penting ternyata bisa lebih meraih pasar. Jakarta Beat yang menawarkan alternatif pemikiran yang agak berat mungkin seperti Zin malah ditinggalkan. Yang bikin Jakarta Beat dulu ini apa? Sampai sekarang sih masih wartawan kesehariannya. Mas Taufik Kuraman masih di Jakarta kok sampai sekarang. Isunya apa ya? Kesehariannya isu nasional, isu politik kayak begitu. Tapi dia bisa bikin yang gitu. Dia nggak bisa bikin gitu di media mainstream ya. Di tempat dia kerja nggak bisa, makanya penyalurannya seperti itu. Nah, jadi yang paling berat menurutku menumbuhkan semangat untuk berekspresinya itu. Karena kalau anak zaman sekarang, selain itu vlog yang terkenal dua anak yang pacaran, si Gaga sama si siapa? Aukarin. Itu sangat ketren di anak muda sekarang. Isinya apa? Cuman soal sepasang anak muda yang pacaran diputusin, heboh, pengen kasih kue, ya, kayak begitu, tapi laku. Maksud saya mereka main ke video, bedanya mereka tidak pemahaman saya ya. Kalau mereka menguasai tulisan, cara menulis, mungkin videonya bisa lebih dahsyat. Kenapa teman-teman yang nulis di sini ini penting? Karena ketika kita menulis, ada makanya tadi juga Mila bilang, saya sih lebih memilih menulis, menuturkan apa yang kita sampaikan bisa lebih runut, dan kita harus jelas runutannya. Logikanya harus jelas, dasarnya apa, tolak pikirnya apa, saw bedahnya kita pakai apa, pendekatannya. Ketika masuk video, mungkin hal-hal itu akan sulit. Tapi video bisa menjual yang panjang dan lebih laku, sialnya. Kayak Cubicle, yang sekarang dia mewadahi berbagai komunitas, sama Tenzin, lahir dari kebutuhan. Ada pemodal, nah bikin. Komunitas lu apa? Olahraga ekstrim, bikin satu cube yang isinya tentang isu-isu olahraga ekstrim. Lu sukanya apa? Jalan-jalan, my trip, my adventure, bikin cube perjalanan. Nah itu dibikin sesuai kebutuhan untuk menjawab kebutuhan itu. Tapi apakah itu laku? Yang isinya tulisan dibanding isi video sekarang. Dari semua artikel yang tulisan, satu video aja viewernya jauh lebih banyak dari semua yang baca di berbagai tulisan itu. Generasinya sekarang seperti itu. Iyalah ya, kayak tadi kan Bu Santi juga ngomong, Bu Santi gak main yang lain-lain itu kan. Mungkin sekarang eranya semua orang pengennya instan, pengen cepat ngerti. Gue nonton kayak baca kasusnya, kalau tadi ngomongin soal grafis Panama Papers, wah itu kan banyak ya di online media kayak Tempo dan yang lain. Tapi orang akan sulit mengerti. Beda ketika keluar grafis, ada orang bawa celengan babi ke rumah temannya nitip celengan. Terus jadi konsep soal Panama Papers jauh lebih mudah dimengerti ternyata dengan grafis itu, bahkan untuk anak-anak yang muda pun. Jadi emang ini tantangan kita, bukan melawan, bagaimana menginspirasi teman-teman yang serba instan ini untuk melalui proses yang lebih panjang
lebih ribet. Kalau jurnalistik cukup ribet karena harus ada konfirmasi. Kalau nulis di zin, ya saya irinya itu karena bebas isinya mau semua opini ya bisa. Tapi kalau di koran kan, kalau opini itu kan tetap mewadahi semangat teman-teman, tapi dengan gaya yang disesuaikan bahasanya, nggak bisa kayak di zin yang bisa dengan gaya kita sendiri. Kenapa? Karena kita ngomong untuk komunitas kita sesuai kebutuhan komunitas. Kalau di sana ngomongnya ngambilnya ya kalau menyatakan diri UKA atau siapa gitu kan tergantung komunitasnya juga ya, mau UKA sama kisahnya masukin aja ke media cetak Hararese menurutnya ya gitu sih. Itu aja cukup dari aku untuk merespon. Kalau soal redefinisi, aku pikir aku bukan pada fakultas yang bisa seperti itu karena itu bagian scholar ya, bagian ilmu di kampus ya. Karena buat aku bukan soal identitasnya atau apa sih. Zin adalah. Zin adalah. Buat saya yang penting adalah orang bisa menyalurkan ekspresinya. Jadi mau apapun namanya, selama bisa menyalurkan, ya silahkan. Ketika masuk isu jurnalistik, dia harus ada kode etik. Ketika dia masuk ke zin, ya suka-suka. Itu yang mungkin bisa dibedakan kalau secara definisi yang satu jurnalistik itu karena ada pakemnya. Yang ini mungkin teman-teman bisa bikin pakem sendiri kalau mau. Kalau buat kalau ada pakem juga ya berarti sama kayak mainstream kenal nggak tuh, berarti bikin lagi aja zin perjuangan. Zipper. Itu dulu dari saya, makasih. Atur nuhun. Oke, Mbak. Santi bisa merespon pertanyaan Audrey. Udah pertanyaannya susah, dikasih PR susah ya. Definisi zin lagi ya. Pertama, saya menegaskan dulu bahwa ketika saya memberi ilustrasi, generasi sekarang itu misalnya lebih senang berkomunikasi lewat visual dan sebagainya, bukan berarti mengklaim bahwa generasi kami itu jauh lebih cerdas dan lebih beradab ya, enggak sama sekali. Teman-teman pasti sudah akrab dengan penamaan atau klasifikasi antara digital imigran dan digital native, yang masing-masing itu memang punya mode berpikir tersendiri yang berawal dari mode cara mengonsumsi informasi yang berbeda-beda. Karena itu konfigurasi, saya percaya bahwa konfigurasi, bukan konfigurasi otaknya ya, tapi secara psikologis memang cara menerima input, mengolah, dan kemudian mengeluarkan, mendistribusikannya itu akan sangat berbeda. Nah memang ada kesenjangan digital divide, digital gap di antara kami digital imigran, biasa nggak sendirian gitu ya, dengan para digital native, tapi itu adalah persoalan lain. Yang paling penting bagi kita adalah mari kita bijak menyikapi itu dengan tidak mengklaim bahwa salah satu itu less than the others gitu. Kemudian, kalau tadi saya dapat PR ya, dari Anda berdua ya, bagaimana kemudian kita meredefinisi yang namanya zin ini atau media alternatif ini ya, sebagai sumber dari zin ini. Terus terang, saya sebelum datang ke sini juga mencoba mencari, saya nggak nemu. Jadi memang kita tidak perlu meredefinisi zin atau media alternatif itu sendiri. Karena apa? Kalau kita mau bicara tentang media alternatif, saya mencatatnya paling enggak ada sebagai sebuah produk kultural, maka paling tidak ada 4 hal loh yang harus kita, ada 4 tema nih yang harus kita diskusikan bersama atau harus kita pikirkan bersama. Pertama, masalah ideologi. Kalau ini adalah produk kultural, maka ya tadi permasalahan ideologi, ada ideologi yang mainstream dan ideologi yang kemudian melahirkan produk budaya berikutnya gitu ya, antara yang mainstream dengan yang anti mainstream. Kemudian yang kedua, kalau ini merupakan produk dari budaya, maka kita bicara tentang zin atau media alternatif sebagai representasi dari produk budaya itu sendiri. Tempat media menjadi tempat bagaimana realitas itu direpresentasikan lewat teks-teks media yang ada. Kalau bicara teks kan ada muatannya, iya, medianya itu sendiri juga merupakan representasi dari teks itu sendiri. Lalu mode of production, mode produksinya, itu kan juga udah beda. Dan satu hal lagi, kalau kita bicara produk kultural, mode distribusinya atau cara hal itu disebarkan, itu juga beda. Nah makanya dengan kompleksitas seperti itu, ketika kita memandang zin sebagai produk kultural, mari kita jangan coba meredefinisikan zin itu, tapi mari kita datangi saja ke 4 aspek itu untuk melihat apa yang membedakan antara zin dengan dan media alternatif dengan media-media massa pada umumnya.
mereka punya titik-titik yang berbeda di empat hal tersebut. Yang kalau dipaparkan sekarang bisa jadi kuliah 18 SKS. Nah itu ya, kemudian bagaimana nih cara kita mempertahankan atau spirit zine atau media alternatif atau kultur zine itu sendiri. Kalau tadi Kang Adi memperlihatkan dari segi nomenklatur yang membedakan antara jurnalistik dan bukan jurnalistik ya. Jurnalistik punya pattern tersendiri, ada verifikasi bertitik tolak dari fakta dan sebagainya. Bagaimana dengan zine atau media alternatif? Paling tidak tuh saya mencatat ada dua hal ya, ideologi dan independensi. Artinya muatan ideologinya, idealismenya itu harus muncul memang di muatan apapun yang dimunculkan. Kemudian yang kedua adalah semangat independensinya itu. Makanya zine itu selalu dikaitkan dengan DIY, do it yourself gitu. Karena dengan cara itu, maka zine bisa mempertahankan spirit independensinya dan idealisme dari ideologi anti mainstream yang coba dibawakannya gitu. Wah, kalau begitu ini bisa membawa kita pada diskusi baru dong. Yang seperti Au Karin itu sudah bisa dikategorikan sebagai sebuah gerakan perlawanan atau sekedar sebuah ekspresi unik berbeda yang kemudian dikonsumsi oleh banyak orang. Kita akan berbicara nanti tentang hal yang lain lagi gitu. Tapi spirit zine itu memang spirit yang gerakan resistensi terhadap sebuah hegemoni kultural. Jadi saya membaca zine, klasifikasinya memang harus seperti itu. Paling apapun bentuknya, siapapun yang membawakannya, dua hal itu tetap harus ada gitu. Semangat perlawanan atau apakah dia sebagai opsi atau oposisi gitu ya, yang berbeda dari kondisi yang selama ini mainstream. Kalau kita bicara opsi oposisi sendiri ya, kalau katakanlah yang ada di sekitar kita itu adalah teks yang mainstream, opsi dan oposisinya bisa berupa satu, membaca teks yang baru dengan cara yang baru, rereading the text gitu ya, atau bisa juga kita memproduksi sesuatu yang benar-benar belum ada sebelumnya. Nah, itu juga ekspresi-ekspresi yang menjadi gerakan resistensi terhadap budaya yang sangat hegemonik gitu. Nah, yang ketiga, menurut saya bagaimana mempertahankan spirit zine ini tetap ada di sekitar kita, nggak ada jalan lain sih, kita harus meningkatkan kualitas budaya literasi. Jadi betul sekali Mbak Mila, kualitas budaya literasi kita sangat rendah, dan ketika kualitas budaya literasi kita sangat rendah, maka muncullah labeling, stigmatisasi, kemudian juga nanti dipolitisir, sehingga, punten ya Mbak Mila ya, jadi terusir ya waktu itu ya, karena sebelum kita mendalami isunya seperti apa, orang sudah makan labeling stigma negatifnya dulu. Kalau boleh saya jelaskan sedikit ya tentang budaya literasi. Budaya literasi itu berarti kita harus memiliki empat hal. Satu, kita mampu mengakses informasi dan media. Kalau informasi dan kalau akses itu dibatasi atau dipooling hanya pada satu institusi saja, katakanlah Kominfo, untung enggak ya, kalau zaman saya Departemen Penerangan gitu ya, maka enggak ada itu yang namanya literasi, omong kosong. Akses dibatasi. Kemudian yang kedua adalah harus terbangun kapasitas di antara audiens untuk bisa memahami pesan media itu sendiri. Jangan sekedar bisa mengakses, tapi juga dia harus punya kapasitas untuk memahami. Nah, mari kita lihat adik-adik di sekitar kita. Mereka bisa mengakses, tapi apakah mereka bisa punya kapasitas pemahaman, gitu ya? Nah, itu PR kita yang lain lagi. Kemudian yang ketiga, harus sampai pada tahapan capable to analyzing the text, mampu menganalisis teks, bukan menganalisis dalam konteks kayak kita mau bikin karya tulis atau sebagainya ya, bukan gitu, tapi paling tidak tahu, oh ternyata iklan teh pasti akan bicara selalu iklan itu, kecap itu pasti nomor satu, gak mungkin nomor dua, kenapa? Nah itu mah iklan, gak bisa iklan itu dianggap sebagai sebuah berita yang bicara tentang fakta, paling tidak hal-hal seperti itu tuh orang harus tahu gitu. Nah kemudian yang keempat, mampu mengkonstruksi dan bisa memproduksi media sendiri. Nah, itu kan zin banget sebenarnya, zineing banget. Jadi kalau tradisi budaya literasi atau budaya literasi ini bisa kita tingkatkan, bisa mencapai sampai di taraf itu, aman. Yang namanya zin itu bisa tersebar luas, setiap orang bisa memproduksi itu, dan spirit zin itu bisa kita pertahankan. Nah, sekarang ini silahkan dianalisis sama teman-teman. PR kita kan banyak banget ya ternyata ya, gitu ya. Boro-boro kita sampai bicara soal ideologi alternatif, budaya literasi aja ternyata belum nyampe, kita masih punya persoalan di oke lah akses sudah nggak masalah lagi ya, wifi di mana-mana, tapi memahami what's behind the text masih punya masalah ya.
kemudian menganalisisnya nggak nyampe. Akibatnya apa? Kualitas yang dihasilkan ya gitu-gitu aja. Saya nggak mengatakan bahwa itu baik atau buruk ya, nggak berani juga saya ya. Tapi yang jelas bukan, kita kan nggak pengen semua menjadi budayanya itu menjadi seperti Awkarin gitu. Paling nggak kalau itu ada jangan lama-lama lah gitu. Sealai-alainya ya jangan alai-alai teuing gitu. Nah, saya sendiri dengan kondisi kemajuan teknologi yang ada, saya sangat percaya bahwa generasi sekarang ini, ciri generasi sekarang, itu sangat capable untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk baru. Generasi sekarang itu tidak punya masalah berhadapan dengan mana konsumen dan mana produsen. Itu semua udah nyangkut jadi satu. Setiap orang bisa menjadi produser informasi. Kemudian, saya juga melihat kreativitas dari teman-teman ini ketika berhadapan dengan media konvergensi. Kalau zaman saya kan kalau nonton film ya kudu pergi ke bioskop. Kalau mau dengerin radio ya harus punya barang yang namanya radio. Mau nelpon ya harus nelpon gitu. Kalau sekarang kan media konvergensi membuat semuanya menjadi satu. Jadi ada kemungkinan membuat satu produk yang teksnya itu macam-macam bentuknya. Antara oral, printed, audiovisual bisa jadi satu dan itu bentuknya bisa keren abis gitu. Hal-hal yang kami gak bisa gitu. Kemudian lintas platform, mode distribusinya. Yang namanya media mainstream, mereka punya saluran distribusi sendiri. Emang yang kayak kita-kita dirip? Agak benar yang dibilangin para korban dan para pelaku ini. Benar gitu, gak akan dilirik. Tapi sekarang ada saluran-saluran distribusi di mana secara independen kita bisa melakukan itu gitu. Dan nanti akan muncul mode-mode baru lainnya gitu. Saya percaya itu terjadi gitu. Jadi pertahankan spiritnya Zins dari teman-teman gitu ya, karena satu itu menjadi tanda bahwa budaya kita tidak stuck di satu tempat gitu ya. Kemudian dua, ada berperan serta dalam mengedukasi masyarakat kita untuk meningkatkan budaya literasinya. Nanti kami yang di perguruan tinggi, kami akan mencoba membackup dengan cara-cara kami sendiri gitu. Pengakuan dosa, kurikulum perguruan tinggi terutama yang komunikasi sangat menghambat pada industri. Saya dan teman-teman sudah memetakan ada satu stakeholder yang belum kami layani, yaitu publik. Jadi kami sekarang mencoba menyeimbangkan itu dengan memasukkan paling tidak 20% konten media literasi di dalam setiap kurikulum kami. Dan salah satunya adalah dengan memerdekakan teman-teman mahasiswa dari anggapan bahwa lu lulus, lu kudu kerja di media. Bikin media ya. Nah, jadi harus sampai seperti itu gitu. Oke, okay, tepuk tangan dulu untuk Bu Santi. Oke, okay, saya buka lagi beberapa pertanyaan, mangga mumpung ada. Wah, Mang Deden, mangga. Mau nanya? Ya boleh lah, masa enggak boleh? Dari Mang Guru ini, Mang. Selamat sore semuanya. Mau nanya sih lebih general aja. Konteksnya kan kalau apa? Jin terus apa namanya TV atau radio apapun itu kan udah jadi produk informasi ya, ketika nyampe kayak gini ya udah nyampe setelah melewati beberapa tahap mulai dari apa data dan lain-lain akhirnya jadi informasi kan. Nah untuk si media konvensional sendiri saya sudah memilah dan sudah hampir 2 tahun sih nggak nonton TV, jadi lebih apa ya, lebih tidak terkontaminasi gitu lah pasana mah. Jadi kalau baca berita pun disaring. Nah untuk Jin sendiri, apalagi ini kan produknya kumaura gitu ya, kumaura apa yang di luar media konvensional kan, ini pemikiran lah untuk validasi itu apa informasi benar apa enggaknya gimana sih? Ya cuma itu aja. Terima kasih. Mau jawab? Saya mau. Oh, langsung ini validasi. Sebenarnya ini menarik ini validasi. Berarti kawan yang baca sudah mulai sadar haknya akan informasi. Terkait validasi, saya pikir Zin ini jauh lebih menarik dibandingkan media cetak atau media TV ya, atau media massa pada umumnya. Karena dengan semangat komunitasnya itu, saya pikir Zin itu jauh lebih terbuka ya, langsung ketemu dengan yang buatnya, langsung diskusi. Tergantung yang buatnya ini mah, sama enggak sih yang buatnya kalau puisinya disikat ngadat enggak gitu kalau kita bikin puisi kan. Tapi ya kadang kalau yang bikin puisi kan ya mau didengerin mau enggak ya terserah, bebas. Nah sih juga saya pikir jauh lebih terbuka untuk proses validasinya, tinggal ditanya. Kan
hal yang paling buruk, berkelahi mah mungkin tidak ya. Hal paling buruk adalah kita harus bikin zin lagi untuk menjawab zin dia. Sama kayak kalau tulisan opini di media massa, ya begitu yang berlakunya. Kalau sekarang sih udah jarang ya yang bertanggap-tanggapan di media massa. Kalau dulu sih masih ada, paling sampai ibu ngirim, saya kesel, saya tulis. Ibu kesel jawaban saya, ibu jawab, terus saya jawab, dua sama, sama redaksinya, jadi udah cukup ya, dua sama, gitu. Sempet kayak gitu, ada sih kalau di koran, karena itu bagian tanggung jawab dari media massa, salah satunya adalah membuka ruang untuk publik. Ya, ruang untuk publik kalau di media massa cetak itu apa ya, surat pembaca, kolom opini, artikel opini, ya silahkan dimasuki oleh kawan-kawan. Kalau pengen meningkatkan tantangan, maksudnya tuh melawan industri, ya silahkan di situ. Saya pikir teman-teman yang gerak di zin ini punya peluang kok untuk menyebarkan konsepnya atau pemikirannya, tinggal dicari aja. Kayak kemarin itu kan sebenarnya Hari Fotografi Internasional kalau saya nggak salah ya, tinggal dicari momennya, karena orang-orang di koran tuh sering abai dengan isu-isu yang begitu. Jadi kalau tiap bulan Mei kita ada namanya Hari World Press Freedom Day. Apa yang kawan-kawan lakukan itu adalah bagian dari pencapaian informasi atau kebebasan memperoleh informasi. Satu informasi, World Press Freedom Day yang tahun depan 2017 itu akan diperingati di Indonesia. Mungkin itu menarik kalau teman-teman bisa masuk ke media cetak dengan menulis opini, tentu dengan gaya yang harus diturunkan dari gaya teman-teman di zin yang selama ini semena-mena gimana kita gitu. Bukannya buruk, karena itu kan tergantung kebutuhan kita kan, tapi kalau masuk media cetak harus disesuaikan. Mungkin teman-teman bisa kritisi seperti apa sih perlakuan media massa itu terhadap informasi yang selama ini tidak pernah keluar. Saya pikir kalau momen-momen yang mendekati itu, media pun akan tertarik karena mereka juga butuh pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, balik lagi ke soal validasi, ya kalau zin saya pikir karena tadi distribusinya terbatas, tidak terlalu masalah karena bisa ketemu orangnya gitu, dan sedikit mungkin yang terpapar kalau informasinya salah misalkan. Yang saya pikirkan tuh kalau di media sosial, bagaimana mencegah hal yang sudah menyebar dahsyat itu. Kayak kerusuhan yang di Sumatera Utara itu yang soal ada masjid itu kan ya, untung bisa cepat diredam. Tapi kan mulanya untuk meningkatkan apa rasa kebencian itu, ternyata media sosial via Twitter itu kok mulainya kok, yang kemudian menyebar cepat. Nah, gimana cara kita menangkal yang itu? Salah pikir kalau lewat komunitas-komunitas ya bisa nulis di zin dengan konsep mungkin Indonesia itu beragam, ya kita hidup beragam, kayak begitu. Mungkin orang Sunda juga kan kalau dilihat sejarah media cetaknya, orang Sunda lebih banyak ya dibanding yang lain ya. Mungkin orang-orang pada masa Otto Iskandar Winata sadar ketika kerajaan Pajajaran itu tidak eksis karena tidak ada sejarah tulisnya. Nah mungkin kita bisa melakukan hal itu dengan menulis, jadi bagian dari sejarah menurut itu. Ya salah satu peluang yang saya pikir menarik buat teman-teman zin, kalau yang di luar Bandung gitu. Di Indonesia itu kaya dengan bahasa daerah. Menulis zin dalam bahasa daerah untuk mempertahankan bahasa daerah, mempertahankan bahasa daerah itu mempertahankan jati diri. Saya pikir itu penting di tengah zaman yang gak serba jelas ini. Mungkin bisa jadi peluang kalau mau apa, mencari rekan baru, segmentasi pasar dalam arti menyebarkan nilai-nilai kebaikan lewat informasi gitu. Itu sih dari saya. Kasih Mila, enggak mau atau Mila validasi ya, kok pernah berita palsu apa gitu, komplain kalau zin ini kan memang dia cara produksinya dia tidak diproduksi massal, beda sama barang-barang di Indomaret ya, ada yang beli atau enggak ya diproduksinya segitu aja kan. Dia nggak diproduksi massal, dia diproduksi terbatas, dan cara produksinya juga dia mandiri gitu, dan distribusinya dia relatif lebih ke komunitas yang kecil. Dalam artian di situ ada, artinya ketika terdistribusi dalam komunitas yang nggak terlalu besar, artinya interaktivitasnya juga makin tinggi. Artinya ketika kita baca sesuatu, kemudian kita meragukan validitas informasi yang ada di situ,
kita bisa langsung komunikasikannya seperti itu gitu. Nah itu keuntungan dari kultur zin itu seperti itu sebenarnya. Jadi kalau ngomongin validitas ya, kalau di zin relatif lebih enak karena lebih bisa ketemu, malah bisa ketemu langsung sama yang bikin, karena relasi antara pembuat dan pembaca itu hampir nggak berjarak gitu loh, karena ya itu tadi komunitasnya nggak besar banget apa gimana. Nah itu tadi. Nah kalau untuk di media massa, validitas informasi itu sebenarnya kalau menurutku yang harus di kita dorong itu adalah kesadaran kritis gitu ya, bukan kesadaran normatif. Dalam artian kesadaran normatif itu apa ya, 1+1=2 gitu. Tapi kesadaran kritis itu dia lebih kayak ya kita berusaha menjaga skeptisitas ya, artinya skeptis. Oke, ini ada berita kayak gini, ini bener nggak sih, hoax bukan sih? Artinya kita balik lagi ke karena ada kesadaran, meningkatnya kesadaran kritis, kita jadi nyari tahu lagi, nyari tahu ini benar nggak. Dan artinya kayak gitu, kita harus terutama jika itu isu yang menurut kita urgensinya tinggi gitu. Dia isu yang pertama urgensinya tinggi, atau kedua itu sangat relevan dengan kehidupan kita gitu. Misalnya tentang penggusuran kayak misalnya di Jogja, apa SGPAG Sultan mengaku semua tanah di Jogja itu punya dia gitu kan. Artinya kan yang punya tanah di Jogja kan, waduh ini gimana nih, artinya isu itu akan jadi lebih dekat. Nah urgensinya lebih tinggi. Nah artinya dia didorong untuk nyari tahu gimana sih validitas informasinya kayak gitu kan. Nah itu tadi sih kalau menurutku ya, kita harus tetap mendorong kesadaran kritis dan mendorong skeptisitas terhadap apa yang ada di media, terutama media-media yang nggak jelas itulah, media-media online yang nggak ada editingnya, yang wartawannya langsung ketik langsung nongol kayak gitu misalnya, nggak usah disebut lah ya, tapi ya banyak lah yang kayak gitu nggak jelas kayak gitu. Oke ya, kalau dari aku kayak gitu sih. Terima kasih, saya merangkum saja dari pengalaman praktek dan pengalaman personal masing-masing ya. Tapi salah satu kalau personal validasi informasi, salah satu bagian penting dari literasi informasi adalah kemampuan untuk satu melakukan verifikasi, kemudian kedua melakukan komparasi perbandingan dengan sumber-sumber lain, lalu dari situ mampu melakukan evaluasi dan mengambil keputusan. Keputusannya apa? Sederhana aja. Oh, this is okay, ini okay buat saya sendiri. Bisa juga okay, sebar sama yang lain gitu. Atau ternyata ini teh hoax gitu. Ya udah, ini buat saya sendiri pengetahuannya. Atau ini hoax, saya nggak pengen yang lain juga termakan sama informasi seperti ini. Sebar sama yang lain bahwa informasi ini adalah informasi hoax. Penting bagi kita, penting kita ingat bahwa dalam masyarakat informasi posisi kita tuh ada tiga. Satu, kita menjadi konsumen informasi. Dua, menjadi produsen informasi. Dan ketiga, menjadi aktivis informasi. Selama ini kita terpenjara dengan anggapan bahwa kita menjadi konsumen informasi. Apa yang terjadi? Habislah kita dalam banjir informasi. Bingung kita mau ngapa-ngapain gitu ya. Dan kita juga kebingungan ketika berhadapan dengan banjir informasi. Kita nggak bisa memposisikan diri kita seperti apa. Produsen informasi tanpa disertai dengan kapabilitas literasi informasi dan tanpa knowledge, ya nanti jadinya rada-rada alay, dan kalau alaynya berkelanjutan kan itu agak repot juga ya. Nah, tapi kalau menjadi aktivis informasi, maka yang memelihara kesadaran kritis, kalau buat saya kata normatif tetap penting gitu ya. Karena komunikasi dan informasi dan media itu adalah senjata gitu ya. Tapi dengan memelihara kesadaran kita itu, kita menjadi seorang aktivis informasi yang bisa meningkatkan martabat bangsa ini sih gitu. Zin sendiri, setiap media itu kalau jurnalistik harus objektif ya, ceritanya begitu ya. Katanya mitosnya seperti itu. Mitos itu bisa diperdebatkan. Tapi yang namanya zin itu jangan diharapkan untuk objektif. Dia pasti akan subjektif. Dia berpijak pada ideologinya sendiri dan itu sah-sah saja. Dia akan menawarkan opininya kepada publik. Nah, tinggal tergantung pada kita. Kita setuju atau tidak gitu. Yang paling penting adalah ketika kita mengamini opini itu, kita punya knowledge untuk itu. Bukan kita menjadi permainan isu saja oleh yang tadi disebut-sebut oleh Mbak Mila gitu.
notes ya Mbak Ian, itu banyak diantaranya bukan lulusan jurnalistik. Tapi bukan berarti jurnalistik menjamin itu juga bersih gitu ya, okay. Tidak akan bikin yang seperti itu. Nah, itulah sebabnya kenapa ujung-ujungnya akhir dari pembicaraan kita ini tetap menekankan pada kapabilitas literasi, budaya literasi tersebut. Kayak masih ada waktu 10 menit lagi, Mangga ada yang mau bertanya sebelum sampai jam 5? Sedikit nambahin mungkin. Oke, okay, ini Ketua Aji ya, Asosiasi Zin Indonesia. Assalamualaikum. Sedikit nambahin dari tentang apa stylenya Zin yang memang cakaha yang lain gitu. Kalau yang lihat saya dari perkembangan dulu memang style-style memang dibikin dengan sesuka hati yang bikin, tapi setelah saya lihat dari mulai banyak orang-orang yang mulai mengkritisi dari mulai layouting terus ke arah packaging juga mulai sekarang tuh ada editing text seperti itu juga untuk validitas juga teman-teman yang bikin sini juga era 2010 ke sini tuh sekarang lebih kritis misalnya dalam hal contoh yang paling yang saya amati ada zin dari Malaysia itu Shock and Awe itu dibikin ada tim redaksinya dia berpatokan memang dengan semangat dari komunitas hardcore punk tapi dia ada di timnya itu ada dari praktisi dari dosen dari memang ada dari teman-teman dari hardcore punk yang jual distro yang anak pin gitu tapi mereka mulai sadar bahwa zin tidak harus selalu dengan semangat kahyang-kahyang gitu jadi memang ada sesuatu yang memang mereka meniru gaya-gaya yang ada zin dari majalah-majalah mainstream mereka aplikasikan di zin mereka tapi tetap dengan semangat DIY dengan semangat yang memang ada misalnya mereka dalam satu polisinya mereka tidak akan membuat isu-isu atau konten-konten yang berbau homofobi, seksisme yang seperti itu. Jadi memang setelah saya amati sih zin tidak selamanya mengedepankan semangat sekaya lain, tapi mereka lebih mengupdate untuk bisa lebih diterima dengan bahasa yang lebih enak gitu. Seperti itu, baik. Tapi mungkin ini agak menarik ya, ada zin tapi polanya kayak media konvensional, kayak mungkin maksimum pakai doang yang udah kayak redaktur yang bener jadi. Ya ada editorialnya sih sebenarnya nggak sekahayang bebas genting gitu. Enggak kayak mau menanggapi gimana nih lah. Aneh juga ya. Kalau aku pikir ini, aku nggak tahu namanya apa kalau bahasnya sampai ini. Yang pasti setiap kebebasan itu pasti ada yang namanya batasnya. Mungkin ini konsepnya lebih ke filosofi seperti itu. Ketika di Amerika yang sangat sebebas-bebasnya pun tetap. Ketika lu bunuh orang meskipun lu bebas-bebas itu nggak bisa kan? Ada rule-nya yang tidak, yaitu diatur sih nggak boleh bunuh maya sebenarnya. Cuman saya pikir inti dari kebebasan itu ya di situ. Makanya saya ketika ada tim yang untuk editingnya seperti itu menarik ya. Karena saya yakin juga salah satu masukan untuk memperbaiki layout. Saya nggak disclaimer, saya tidak bikin zin, saya tidak banyak bergaul dengan kawan-kawan zin. Tapi mungkin ketika kawan-kawan di zin, kan kalau yang dijual kan kita kan ya, kalau ada event kayak minggu depan mungkin ada kita jual zin kan, bisa 25 ribu, berapa ribu gitu. Mungkin ketika ada orang mengeluarkan uang beli, dan kemudian orang yang ngasih masukan untuk pembuatnya, tentu itu akan jadi masukan yang sangat bagus kan lah ya. Kalau dibilang lu konsepnya, ide lu, pemikiranmu soal demokrasi yang di kota menimbulkan rasa kritis ini bagus. Cuma fontnya kayaknya jangan pakai spidol lah, warna diketik lah biar lebih enak bacanya. Apakah itu akan dibiarkan pakai spidol? Saya pikir dia juga akan pikiran, oh iya, kalau pesan saya juga bisa jauh lebih efektif sampai ke sana dengan ketik, misalkan font mesin ketik itu kenapa tidak gitu? Ya
aku pikir ini bukannya untuk membatasi, tapi untuk lebih satu konsep penerimaan, dua ya bertanggung jawab atas kebebasan yang adanya seperti itu. Bukan berarti saya nggak percaya anarkisme. Karena itu juga bisa membantu. Enggak mau nanggapi. Ya jadi ya kebebasan itu adalah tidak melanggar batasan-batasan orang lain. Enggak nyambung ya, sorry. Jadi kalau misalnya kenapa ada zin yang modelnya kayak misalnya tadi dia lebih ada editingnya serius, kemudian layout yang dipikirkan serius, kemudian packagingnya dibikin yang lebih menarik seperti itu. Nah, itu kalau menurutku itu nggak lepas dari pergerakan zaman juga gitu. Generasi sekarang ini generasi visual, mau nggak mau diakui generasi visual. Apapun yang terlihat bagus secara visual itu akan lebih menarik, menarik banyak orang kayak gitu loh. Nah, artinya itu bentuk strategi juga untuk menyampaikan ide-ide yang ada di dalam zin itu gitu. Jadi menurutku itu sebenarnya bukan bentuk ini sih, bukan bentuk bahwa zin itu udah mulai mengikuti pola apa media mainstream, bukan. Kalau menurutku sih, kalau menurutku loh ya, itu enggak. Tapi dia hanya mengadopsi bagian-bagian tertentu aja yang itu sebenarnya strategi untuk menyampaikan ide di konteks sekarang. Artinya pembacaan dia terhadap generasi sekarang ini cukup bagus lah, cukup lengkap lah, bahwa oh, generasi sekarang ini males lah baca yang fotokopian nggak jelas isinya, coretan ngawur nggak jelas ini gitu misalnya ya. Jadi maunya baca yang keren dong, yang dicetak ini dong, yang apa, yang gambarnya albumnya keren, yang layoutnya rapi, jadi bacanya enak kayak gitu. Jadi itu sebenarnya ini aja bentuk-bentuk adopsi dari media konvensional, nggak apa-apa. Orang kita juga bikin pola langsung ambil dari majalah ya kan, nggak apa-apa. Semangatnya ya. Yang penting ya kita bikin itu gimana, kita kan pakai dari apa yang ada gitu kan, yang kita tahu referensi kita untuk membuat sebuah media itu secara tampilan itu bisa lebih diterima. Ya kayak gitu referensinya, ya kenapa enggak, kita adopsi aja yang bisa, tinggalin yang enggak perlu, kayak gitu kan. Kita bikin, ya akhirnya tujuannya balik lagi sebenarnya, tujuannya untuk menarik orang untuk lebih tertarik, lebih concern ke isu yang di, atau pesan yang dibawa oleh zin itu tadi. Kalau menurut kayak gitu, Den. Menanggapi? Sedikit aja. Ya. Sakahaya adalah bahasa kita untuk menyatakan bahwa mereka itu anti mainstream. Tapi memang itu kerja proses budaya yang memang benar kan tidak sakahaya pisan ya. Satu, mereka sadar audiens. Ketika mereka sadar audiens, maka ada kebutuhan untuk mereproduksi teks bukan sekedar untuk keperluan cetak ulang saja, tapi juga untuk menambah komunitas, anggota komunitas atau member yang sesuai dengan ideologinya tersebut. Nah, Sinden Tosca saya baca dari bukunya Kang Ida gitu ya, boleh sih orangnya cuma satu ya, Jalu ya, sampai sekarang masih satu ya. Tapi dia punya komunitas yang mendukung dia, dan kemudian dia bersetia pada komunitasnya, maka itu membuat dia melakukan strategi untuk melakukan pengemasan yang sesuai dengan itu. Saya yakin teman-teman Zin juga ketika melakukan proses itu sangat sadar untuk itu. Kemudian yang kedua adalah kerennya teman-teman sekarang adalah memiliki kompetensi untuk melakukan itu. Ari zaman saya mah ya, kalau mau belajar desain komunikasi visual kayaknya harus sekolah gitu, di tempat yang mengajarkan itu atau ambil kursus di tempat itu. Sekarang kan semua dapetin di YouTube, semua dapet di internet dan sebagainya. Dan saya harus mengakui bahwa teman-teman itu cepat sekali gitu mengadopsi kemampuan-kemampuan itu, beda pisan sama generasi saya yang terseok-seok gitu. Jadi di sisi lain bahwa memang ada kompetensi untuk bisa melakukan itu yang tidak dibatasi oleh satu institusi atau ya institusi keilmuan tertentu lah gitu. Internet dalam hal ini memang memudahkan segalanya. Kemudian saya percaya ya, zin itu diproduksi oleh teman-teman yang memang punya kapabilitas untuk berkomunikasi dengan orang yang seideologi, sepemahaman dengan komunitasnya. Masalahnya kenapa kecil belum ketemu aja. Tapi kecil atau besar itu bukan ukuran, tapi mereka akan punya komunitas dan mereka kemudian menyusun zinnya dengan strategi seperti itu. Maka bagi saya cukup modal untuk menyatakan bahwa zin itu adalah sebuah produk budaya.
dia bukan sekedar sebuah end product, selembar ini yang diciptakan ketika orang sedang merasa marah atau sedang tidak punya saluran. Dia adalah bagian dari sebuah revolusi budaya. Nah, masa sekarang ini adalah masa yang sangat kondusif sekali lagi buat teman-teman untuk terus berzinria. Karena satu, dari segi media, media yang tercipta itu, media yang alternatif yang tersedia itu banyak. Dan itu semua media yang bisa kita manfaatkan untuk proyek-proyek DIY itu. Kemudian yang kedua, modal. Ya Allah, modalnya kan rendah ya. Fotokopi yang mahal, ya udah aja. Modalnya adalah wifi. Parkir kota kan udah gak ada lagi sekarang dengan banyaknya taman-taman di Bandung, cenah ya, yang banyak akses wifi-nya gitu ya. Atau modalnya, ya bisa macam-macam gitu. Nah, kemudian yang paling penting adalah dari segi penerimaan sosial. Masyarakat sekarang lebih, kasusnya Mbak Mila adalah satu kasus lain ya, ketika dibikin sinetron asik tuh, terusir dari masyarakat ya. Nah, Jogja ya, sorry, kayaknya Bandung gak gitu-gitu amat ya. Nah, kritis di Bandung, Mbak. Karena gak kritis ya. Nah, penerimaan masyarakat secara sosial itu juga beda kok dulu dengan sekarang gitu. Kalau dulu saya ikutan, mau ikut dialog dialog Marxisme, ayo ngomong itu teh, gitu. Kita udah ditakut-takutin, tapi kalau sekarang itu pelajaran filsafat, biasa aja kali, malah jadi keren gitu, kalau sekarang gitu ya. Nah, itu yang membuat saya menyemangati teman-teman, please keep that way. Oke, siap ke progera atau senapannya. Berhubung masih ada waktu sebenarnya 4 menit nih, 4 menit, ada satu aja ini pertanyaan, atau... Oh, udah klik-klik ini kemarin, gak ada lagi ini tuh? Oh, yang terakhir ini mah ya, mangga nih, 4 menit lagi. Alah, sudah lebih cepat. Saya akan ke Mio aja yang juga membuat jin. Jin danjir gitu maksudnya. Bas, bas. Nah, jadi kan ada karena si jin itu bebas gitu. Bisa apa? Merepetisi apapun gitu, informasinya itu bisa diulang-ulang gitu. Kadang saya juga pernah mengalami kejenuhan gitu di saat membaca berita itu bosan, info tuh itu aja gitu. Nah, adakah yang melihat dari jeans maker gitu strategi-strategi yang dilakukan oleh mereka gitu, misalkan eksplorasi apa apa gitu untuk mengupdate infonya, mengupdate tampilannya, mengupdate apapun gitu ya, agar di saat dia bikin itu nggak membosankan gitu. Gimana? Ya biar nggak bosan, strateginya apa gitu, minum kopi kayak naon gitu. Biar nggak bosan ya. Jadi sebenarnya tadi ngomongin soal repetisi ya. Kalau ngomongin repetisi ini memang kita misalnya kayak aku 7 atau 8 tahun yang lalu baca tentang yang namanya feminisme, gender, seksualitas, bla bla bla. Kemudian sekarang aku masih harus baca itu lagi. Tapi aku nggak masalah dengan repetisi, karena itu sesuatu yang harus terus menerus diingatkan. Karena apa? Ada regenerasi ya, maksudnya kayak gitu. Ada regenerasi yang itu nggak boleh lepas, edukasi itu nggak boleh lepas. Jadi kalau aku pribadi sebenarnya aku ngerasa respect ya, salut sama teman-teman yang masih tetap stick in it, ada. Artinya dia tetap di situ, tetap bawain semangat itu ke generasi berikutnya, tetap mau dengan membosankan yang ulang-ulang itu lagi. Aku tetap respect ya dalam karena itu tadi. Karena dari generasi lah, artinya generasi berikutnya dia berhak dapat edukasi juga ya, seperti halnya kita generasi sekarang dapat edukasi pada masa kita gitu. Nah, kemudian kalau untuk strategi gimana Zin itu nggak membosankan? Mengemasi info yang diulang-ulang. Oke. Okay. Kayak zaman dulu. Oh, nggak kayak zaman dulu. Oke. Untuk itu tadi kayak misalnya
seiring berkembangnya zaman ya, artinya kita harus ngebaca yang aku bilang, kita harus pijakan kita tuh harus realita sekarang gitu loh. Ya, artinya kita harus melihat, kita harus baca situasi apa sih yang disukai generasi sekarang, apa sih yang lebih mudah dicerna oleh mereka, apa sih yang lebih gampang masuk ke mereka itu, lewat apa sih. Kayak misalnya kemarin aku sama teman-teman kolektif betina itu kepikiran untuk bikin komik, kita pengen kepikiran bikin isu tentang kesetaraan gender atau isu tentang yaitu kesetaraan gender, feminisme, blablabla itu dalam bentuk komik, karena kita ngerasa itu sesuatu yang lebih gampang diterima, lebih masuk gitu loh. Jadi dia nggak kesannya nggak nyeramahin apa ngasih tahu blablabla, meskipun di dalamnya ada edukasi, tapi kan orang kadang kapasitasnya kan belum, kapasitas orang kan beda ya maksudnya. Nah, kupikir strateginya adalah ya kita pertama kita harus melihat situasi sekarang ini apa, kita melihat audiensnya sukanya apa sih gitu. Nah, kalau emang kita serius pengen bawa isu tertentu gitu, pengen bawa pesan-pesan tertentu gitu loh. Nah, itu tadi kita harus melihat situasi, dan kedua yaitu tadi mengelaborasikannya kalau bisa. Semakin banyak yang kerja bareng di situ itu akan semakin bagus, karena akan semakin banyak referensi, terutama kayak yang bisa ilustrasi aja misalnya nggak apa-apa, itu bisa kerja bareng yang bisa bikin narasi misalnya gitu, nggak apa-apa menurutku. Semakin banyak yang kerja bareng semakin bagus kayak gitu. Nah, dari semakin banyak beragamnya latar belakang itu nanti bakal ketemu, bakal dapat banyak masukan setahu aku misalnya kayak yang jago ilustrasi, setelah aku sih kalau anak sekarang tuh sukanya model-model manga gitu deh, yang pokoknya ada gambar cewek-cewek disiksa misalnya kayak gitu. Misalnya kan ya di SGKI kan gitu kan, gambarnya ngeri banget ya kan. Udah baca SGKI belum? Itu ngeri banget ya kan. Nah misalnya kayak gitu, anak sekarang pengen gor-gor, jadi penyampaiannya harus yang shocking misalnya kayak gitu. Nah itu bisa ngasih banyak masukan, semakin semakin beragam referensi yang kerja bareng itu bakal semakin bagus. Kayak gitu sih kalau menurutku, Ray. Jadi strateginya dua itu aja, kita harus mau serius baca situasi sekarang, dan kedua itu tadi ngikut makin banyak yang kerja bareng, kolaborasi itu makin bagus. Kayak gitu. Ini dari aku sih. Apalagi yang tahu fotokopian murah. Emang mau nanggapi gak? Yang strategi visual, strategi visual. Biar nggak bosan. Ya. Ame ini jadi selebor zin visual dan puisi ya sebenarnya, lebih untuk menarik masaknya ke masa. Komunikasinya banyak lagi Ame ya. Kalau tetap sih kemainnya mah ada gitu ya, maksudnya semangat kemerdekaan personal, di mana memang kalau bagi saya di desain itu wadah yang emang spesifik, dan ya udah itu intuin banget gitu. Dan strategi mengemas, packaging, terus apa ya, seluk-beluk di dalamnya pun juga nggak harus terbatas, dalam arti misalkan apa ya tadi, misalkan secara kemajuan apa ya intelektual seseorang, maksudnya di generasi sekarang atau bagaimanapun, enggak sih, saya tetap pengen punya warna aja sih gitu, dengan apa yang saya kerjain dengan zain saya sendiri gitu. Jadi nggak mau dibatasi, no border lah, fuck gitu. Ya begitu pun dengan strategi visual ya, maksudnya visual yang ada di situ pun juga enggak, saya juga nggak mau dibatasi gitu, karena bagi saya kemerdekaan dalam berekspresi itu ya kenapa sih harus dilarang-larang gitu. Terus balik lagi ke masalah packaging, sebetulnya saya banyak ngawinin tentang gila kenapa jadi ketawa ya. Saya banyak mengadopsi dan mengadaptasi tentang spirit design, yang sebetulnya juga saya bukan anak desain, saya anak urmi, dan ya secara pendekatan dan pengetahuan saya tentang desain juga ya
butuh juga gitu. Jadi ya udahlah, cuma sana sini terus saya coba artikulasikan dengan digital bla 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 gitu. Walaupun pang juga saya tetap digital juga sih. Iya, jadi saya juga pakai Android, terus saya juga menggunakan PC. Jadi ya tenang naon lah, itu fak-fak ting gitu. Jadi tenang naon lah gitu. Ya tetap maksudnya kalau berbicara tentang teman-teman yang antusias dan apresiasi dengan Zain dan karya-karya saya yang kebanyakan hitam putih gitu, tapi sekarang kalau di Zain saya hadirkan covernya gitu, cover depan pakai warna gitu, jadi ya sedikit berwarna lah gitu intinya gitu sih. Oke, okay, siap. Hey, keprokela buat kami. Sudah offset 5 menit ini teh. Cuman saya ini mah kan mayoritas itu para zine maker atau penulis media. Ini dari saya pertanyaan 3 langsung lah, satu aja. Biar ini suspend gimana? Apa menulis itu biar suspend lah. Apa gitu untuk para zine maker dan ini. Karena banyak yang tiba-tiba ya seperti yang tadi bilang itu semangatnya kendor atau apa, ini satu atau dua kata biar suspend menulisnya tuh tetap semangat, apa kira-kira masukan dari 3 pembicara. Mangga, bersantai dulu tuh. Satu, berani bikin zin harus berani tanggung jawab. Jadi di luar sana ada yang sudah membaca karya Anda dan berharap itu tetap ada gitu. Tolong jangan dikesampingkan gitu. Jadi satu itu adalah sebuah ancaman, tapi satu itu juga sebuah dorongan ya, apresiasi ya, bahwa nggak peduli Anda bosan atau tidak, nggak peduli betapa tidak populernya Anda dan ideologi Anda gitu ya, tetap di luar sana ada orang-orang kok yang akan selalu mengapresiasi. Menulis itu keren loh. Iya, nulis itu keren loh. Jadi kalau pengen keren, nulis. Atau tetap produktif gitu. Bikin sesuatu produktif itu keren. Jadi ya udah, bikin aja terus. Itu aja. Saya kalau nggak nulis nggak dibayar, jadi itu kan buat saya yang, tapi kalau ditanya buat kawan-kawan misalnya apa ya, tetap baca dan kalau galau atau gelisah segera ditulis. Jangan lupa baca. Oke, aku mohon buat 3 pembicara, Bu Santi, Mila, dan Kak Adi, keprokeli sekali ini. Sebenarnya yang paling menarik itu apa, pergerakan dan pergerakan movement teman-teman, dan entar tanggal 27 itu disadar tidak saya dalam sebuah gerakan kultural. Namanya jam ketua Aji ya. Aliansi Zin Indonesia mulai hari ini dan diangkat secara aklamasi dan secara otoriter. Ya sebenarnya menarik itu bahwa pergerakan teman-teman itu ternyata adalah untuk pertama menumbuhkan budaya literasi di tengah tantangan sekarang semakin konvergen, semakin digital. Ya agak berat-berat tapi tidak pesimis ya, tetap berproduksi dengan berbagai medium. Juga tadi ada strategi kebudayaan yang lewat visual dengan teks atau yang mau teks aja, lintas platform dan sebagainya. Jadi ya harapannya dengan kita rayakan tanggal 27 itu dengan tetap riang gembira. Hatur nuhun sadayana.